Sebuah video rekaman yang menampilkan antrean ambulans di tempat pemakaman umum atau TPU Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Kepala Dinas Pertamanan Kawasan Permukiman dan Pemakaman Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Namun, antrean ambulans bukan disebabkan petugas yang mulai kewalahan memakamkan jenazah pasien COVID-19. Antri karena datangnya berbarengan, ujar Lutfi saat dihubungi Kompas.com. Definisi ngantri bukan seperti orang antri ambil tiket, tapi berbarengan, sekali datang 4 atau 5 mobil, lanjutnya.